Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. Oke, teman-teman, bagi kalian yang ingin tahu tutorialnya seperti apa, kalian langsung saja ikuti step by step dari video ini. Oke, langsung saja kita menuju stepnya berikut ini. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara bermain Truck Simulator X Multiplayer, bermain dengan teman-teman dan banyak teman ya. Nah, bagaimana cara bermainnya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini pertama-tama yang perlu kalian lakukan yaitu silakan kalian install aplikasinya melalui ini ya, Play Store. Kalian tinggal ketik saja di sini yaitu Truck Simulator ya, sorry. Di sini Truck Simulator ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian bisa menginstalnya yang Truck Simulator X Multiplayer ini ya. Nah, di sini setelah kalian menginstalnya, kita langsung saja membuka game dari Truck Simulatornya, oke? Nah, di sini kita buka saja gamenya seperti ini. Oke, di sini kita tunggu saja sampai masuk ke dalam halaman utama dari game ataupun Truck Simulator X Multiplayernya. Nah, di sini pertama-tama sebenarnya kalian diarahkan untuk membuat nickname ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah buat. Dan kemudian jika kalian ingin mengganti truk, kalian bisa ini ya, mengganti dengan seperti ini, kalian klik. Tetapi di sini kalian harus menonton sebuah video agar kalian mendapatkannya secara gratis ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita contohkan menggunakan yang sudah ada ya. Kita select seperti ini. Dan kemudian di sini kalian bisa ini ya, atur untuk levelnya, kemudian suspensionnya kalian bisa atur. Kemudian hornya juga kalian bisa mengatur untuk di sini, kalian bisa mengaturnya ya. Nah, di sini dengan cara kalian nanti menonton sebuah video agar kalian bisa dapat membuka horn ini ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menambahkannya lagu ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, di sini kita langsung saja menuju play seperti ini. Nah, di sini kita bisa bermain dengan cara sendiri ataupun berdua dengan teman ataupun banyak teman ya. Nah, dengan cara di sini online multiplayer, kalian klik saja play. Dan kemudian di sini silakan kalian klik tutup seperti ini. Dan kemudian kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, seperti ini ya. Nah, sini silakan kalian bisa membuat room ya teman-teman, ataupun membuat grup. Kalian bisa bermain dengan teman kalian dengan minimal atau maksimal yaitu 16 ya teman-teman. Kalian bisa bermain dengan teman kalian 16 orang ya. Nah, di sini kita cari saja yaitu di sini. Contohnya di sini room-room yang kosong ya. Nah, di sini kalian harus mencari room-room yang kosong agar kalian bisa bermain ya. Kalau udah full kalian tidak bisa bermain ya, kalian tidak bisa masuk ke dalam room tersebut. Nah, di sini masih kosong 4 ya. Nah, di sini kita join saja. Dan kemudian di sini kita sudah masuk ya. Nah, di sini sudah banyak orang ya. Nah, di sini kalian tinggal bermain saja ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman seperti ini ya. Nah, di sini kita kembali. Nah, ini tombol R ini ya, kalian bisa ke belakang ya. Kemudian tombol ini kalian bisa mengaturnya. Nah, ini untuk rimnya ya teman-teman. Dan ini untuk lampunya seperti ini, lampu belakang udah nyala ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa saling chattingan bersama teman kalian seperti itu ya. Nah, di sini untuk analognya ataupun setirnya ya teman-teman seperti itu. Nah, seperti ini kita lanjut saja. Nah, di sini kita cari ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita langsung saja gas ya teman-teman untuk bermain dari simulator ataupun truk simulator ini. Oke, seperti itu saja teman-teman cara bermain dari game Truck Simulator X Multiplayer. Semoga tutorial ini bermanfaat dan selamat mencoba. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika tutorial ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian semua. Jika kalian ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa...